Halo, selamat datang di channel Nmob Driver. Kali ini kita akan in-depth tour all new Avanza 1300cc manual. Untuk tipe tertinggi sendiri yaitu tipe Veloz 1500cc dan tipe paling bawah yaitu tipe E 1300cc. Untuk headlampnya sendiri kristal multi reflektor dengan lampu halogen. Di bawah ada fog lamp sama kristal multi reflektor halogen. Untuk grillnya sendiri sudah chrome. Untuk tipe di bawah yaitu tipe E masih sewarna bodi. Untuk velg single tone dengan ukuran R14, ukuran ban 185/70. Untuk rem depan sudah cakram, belakang ada mudguard, side body molding sisi bagian bawah. Untuk spion sudah dilapisi chrome dengan lampu sen. Ada window liner warna chrome. Antena sendiri model tarik. Door handle warna chrome model tarik. Door trim bahan plastik warna beige. Yang ini bahan fabric. Door handle model tarik. Central lock di sini ya. Di sini ada window locks, power window, auto CC driver. Di bawah ada speaker, cup holder dan door pocket. Untuk pengaturan kursi driver sendiri sliding dan reclining. Untuk pedal, 3 pedal manual. Ini ada tuas pembuka kap mesin. Ada laci penyimpanan terbuka. Lampu indikator alarm. Dan ini electric retract dan electric mirror. Untuk kisi AC berwarna hitam. Untuk bahan dashboard sendiri bahan plastik warna hitam dan di bagian bawah warna beige. Untuk kuncinya sendiri seperti ini, terpisah dari remote. Oke, kita coba hidupkan. Untuk speedo dan MID monokrom, ada pengaturan jam, ada odometer, trip A, trip B, dan di sebelah kiri ada tuas wiper dengan intermittent dan wiper belakang. Untuk sebelah kanan ada tuas headlamp dan fog lamp. Untuk bahan setir sendiri bahan karet, belum ada steering switch. Pengaturan setir hanya ada tilt, belum teleskopik. Di tengah ada kisi AC 2 buah, head unit double din dengan input CD, radio. Di bawah ada tempat penyimpanan terbuka, hazard di tengah. AC masih manual dengan 4 speed fan. Di bawah ada laci penyimpanan tertutup. Bawahnya lagi ada laci penyimpanan terbuka, ada power outlet dan USB. Untuk transmisi manual 5 speed. Ada tempat penyimpanan terbuka 2 buah. Di sini ada tempat letak koin. Rem tangan model rem sticks. Konsol box beserta armrest bahan plastik. Untuk bahan joknya sendiri bahan fabric dengan dua motif. Ada headrest adjustable, seat belt fix, hand grip fix,
sun visor dengan vanity mirror, ada lampu plafon halogen dan spion tengah. Di sisi driver ada sun visor aja ya. Oke, kita ke baris kedua. Untuk door handle warna chrome model tarik. Bahan door trim sama dengan baris pertama, warna beige. Yang ini fabric. Door handle warna beige. Power window. Di bawah ada speaker, cup holder, dan door pocket. Dan juga dia ada child lock. Jadi jika ini diaktifkan, anak-anak nggak bisa buka pintu dari dalam ya. Oke, di belakang kursi driver ada seat belt pocket, ada dua buah cup holder yang bisa dilipat. Penggerak roda belakang masih tinggi tonggolannya. Di belakang penumpang depan ada seat belt pocket. Untuk pengaturan kursi baris kedua dia bisa sliding. Nah, ini paling mundur. Untuk headrest adjustable. Yang di tengah belum ada headrest. Ada seat belt fix, hand grip fix. Kisi AC ada 3 buah dengan 3 speed fan. Dan ini tampilan dashboard baris pertama. Oke, kita ke baris ketiga. Untuk baris ketiga, one touch tumble. Di belakang sisi kiri ada satu buah cup holder. Ada storage, kursi, headrest adjustable, seat belt fix. Baris ketiga ada hand grip fix. Di atas ada lampu plafon bohlam sama dengan baris pertama. Di sisi sebelah kanan ada dua buah cup holder. Untuk door trim sini kanan ada tonggolannya karena tempat pengisian BBM. Untuk roda belakang rem masih tromol. Di belakang ada rear reflector, stop lamp. Lampunya halogen dan juga lampu sen dan lampu mundur. Di atas ada rear spoiler dengan head mount stop lamp. Ada wiper, emblem TPG nya chrome. Ada dua buah sensor parkir dan muffler carter chrome. Di bawah ada ban serap. Oke, kita buka bagasi. Bagasi sendiri cukup luas. Pelipatan kursi 50-50. Untuk pelipatan keseluruhan nggak bisa satu-satu ya, dia jadi angkat semuanya. Dan ini jika baris ketiga bagasi. Untuk kode mesin K3 VE single VVT-i, tenaga 92 PS di 6000 RPM, torsi 11,9 kgm di 4400 RPM. Untuk ruang mesin masih dicat dasar, belum ada peredam dan juga belum ada
modul ABS. Sekian Indaptor All New Avanza tahun 2012 tipe G. Like jika suka video ini, subscribe jika belum, nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih sudah menonton.